Bagus. Kisah yang betul ini mari cerita khayalan. Masya-Allah, saya doakan. Yang kita nak tarik orang kepada tarbiyah lah, sebab selalu orang salah faham dengan tarbiyah. Jadi kita nak tunjukkan best sebenarnya hidup dengan tarbiyah ni. Dulu saya belajar dekat Australia, saya cerita kisah tarbiyah dekat Australia. Ini boleh jadi wasilah. Wasilah tajmik pun ada. Doakan setiap kami. Amin. Terima kasih.